Halo guys semuanya, welcome back again to channel Bang Jan. Di video kali ini gue bakal ngasih tau gimana sih cara cara bikin artefak sesuai dengan yang kita mau gitu, atau yang kita inginkan. Misalkan gue pengennya CDM, atau misalkan kayak gini nih, misalkan gue maunya CDM gitu kan di sini tuh, atau crit rate gitu kan sesuai yang kita mau, atau barangkali HP, crit damage, crit rate gitu. Nah, kalian bisa membuatnya guys dengan cara kalian buka SC. Kita harus ngesintesis dulu guys. Nah, klik yang paling pojok sini guys nih. Ada di sini. Nah, kita ini bisa membuat artefak sendiri guys. Ini bebas ya, nggak cuma itu doang. Bisa dari musketeer, mau quantum damage juga bisa. Bebas, tinggal dipilih aja sebenarnya. Nah, kalau gua sih gua pengen bikin ujungnya ya guys ya, ujung yang pojok itu loh. Nah, gue butuh quantum damage itu. Misalkan gue pengen quantum damage. Nah, kita pencet dulu ini. Nah, pertama-tama kita siapin dulu materialnya, guys. Materialnya nih. Nah, ini. Kurang berapa ini? Berarti kurang 70 lah ya. Gimana, Bang, cara nyarinya, Bang? Lu tinggal pencet aja dulu ininya. Terus ada di sini tulisannya urai relic kan. Oh, aman. Nah, kalian ngurai relic itu bisa dapat poin guys. Misalkan gua mau aura ini nih. Nah, ini. Nah, ini satu bintang 5 itu sama dengan 10 relic. 10 relic 10 10 serpihan inilah. Jadi gua berarti harus numbalin 7. Oke, kita buang-buang dulu ya guys ya. 60 satu lagi. Nah, 70. Oke, pas. Nah, 70. Kita diurai dulu guys. Diora itu dibuang lah istilahnya ya, ditumbalin. Nah, kita udah dapat nih guys materialnya nih. Materialnya udah pas 100. Nah, kalian jangan langsung pencet sintesis guys, jangan langsung pencet sintesis. Kalian pencet ini dulu, sintesis apa ini? Sintesis kustomisasi. Nah, kalian bisa pilih guys di sini mau mau statnya apa. Karena gua butuhnya quantum, jadi gua milihnya quantum damage. Jangan lupa dipencet dulu. Terus yang pertama juga kalian butuh ini nih guys. Namanya self modering resin, bisa dapat dari battle pass. Makanya kalian kok ada battle pass tuh dikerjain, cok. Nah, gua pencet aja quantum damage, oke. Nah, ini satu per satu quantum damage meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pem. Nah, ini pasti quantum damage nih, guys. Ini pasti quantum damage. Misalkan, lah bang, gue mau artefak yang lain dong, jangan itu dong. Jangan goblet. Misalkan ini nih. Bang, gue mau crit damage. Bisa guys, kalian tinggal pencet aja opsinya crit damage. Asalkan kalian punya ini, self modering resin. Nah, ini dari mana? Dari battle pass. Kalian harus ngerjain dulu ini battle passnya. Kalau gue ini udah level 49. Nah, itu dari level 40 guys. Dari level 40 tuh udah dapet tanpa harus membeli battle passnya itu sendiri guys. Penting diingat, tanpa membeli battle pass itu sendiri. Jadi kalian bisa mendapatkan ini secara free. Gua bilang lagi free coy. Gak kayak game sebelah ya guys ya, yang kalau ampas tuh ampasnya gak nanggung gitu kan. Dapat dev lah anjir, dapat apa kan. Kalau ini kita bisa search modern resin dengan cara free, gak usah beli BP, asal kalian rajin ngerjain sampai level 40 udah, itu aja. Oke deh ya guys ya, karena gua udah dapat itu yang bagus, kita pasangin dulu kepada selenya ya guys ya. Nah, buat kalian juga jangan lupa yang baru-baru di channel ini, jangan lupa buat bantu like, share dan subscribe-nya ya guys ya. Ini berefek sampah anjir, kita ganti ya ke yang baru. Nah, ini. Tapi ini sayang ada crit damage-nya 4%, enggak apa-apa. Mana ini tadi? Bukan wind damage. Oh, ini nih, quantum damage. Nah, ini rumah ini. Barangkali gitu kan naiknya. Barangkali naiknya ada crit damage-nya, kita coba tumbalin. Dor.
Anjing efek crash, cok. Gak apa-apa lah, yang penting quantum damage dulu. Oke deh ya guys ya, paling cukup segitu aja buat video kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Bye-bye. Lalu kita lihat dulu stat cell-nya gue. Anjing, stat cell-nya gue ganteng gini coy. Gila. Jangan lupa subscribe coy. Kita off dulu. Hey there, it's me Sen. Subscribe to my channel please. Oh, and don't forget to turn on the notifications so you don't miss my new videos. And hit the like button please. Yes!